Coba apa di sana, Mbak? Di sana, Mbak? Coba. Nih, guys. Apa? Oh, guys. Juga ya. Wah, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alpha Techno, SH7 dan Jalugarelo. Kali ini kita akan membuat family vlog bersama Kinder Joyce Montessori. Dan kita sudah bareng keluarga Abah dan Ambu dari Mahira dan Mikael. Sapa dulu untuk para penonton kita, Abah. Abahnya lagi lagi sibuk nyetir, guys. Kita sapa dulu anak-anak dari Bonek Ujung Berung. Ada Kairan, ada si Ano yang tadi rewel ngapugo. Dadah dulu, no. Dadah. Ada Ambu. Ada Teteh Ambu. Tetehnya sama siapa? Teteh Maria. Ada Teteh siapa? Teteh Hira. Ada Ibu. Ada Ilman. Ibu Ilman. Insya Allah kita akan happy family bersama keluarga kelompok belajar Kinder Joyce Montessori ke tempat wisata apa, Bu? Pandega. Kita akan ke tempat wisata Pandega. Jadi di sana insya Allah nanti kita akan buat family, mungkin family gathering ya, maksudnya? Ya, play date. Play apa? Play date, main bareng-bareng. Oh, main bareng-bareng sama keluarga di sana ya. Jadi di Kinder Joyce Montessori itu kita nanti akan bermain bareng-bareng anak-anak sekitar umuran 3 tahun ya? Ya 3 sampai 4 tahun. Jadi Kinder Joyce Montessori ini salah satu lembaga non formal untuk kelompok bermain umur PAUD ya? Iya. Umur PAUD. Jadi untuk teman-teman yang udah punya anak yang udah punya bocil-bocil umur 3 sampai 6 tahun itu bisa gabung bersama kelompok bermain di Kinder Joyce Montessori. Jadi nanti kita lihat aja kegiatannya, bagaimana keseruan bersama anak-anak nanti. Langsung aja skuy gasken. Kita Hera pakai maskernya, protokol kesehatan. Ini ya, siapa namanya? Ilman. Mau main bareng ya? Tehira. Ting. Halo guys, biasa tak tuh bisa. Halo guys. Halo vlog, welcome to my guys. Hey, dan Mikael. Ano. Ano. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di tempat wisata bermain Pandega ya. Ya, Pandega sama Abah juga. Kita akan happy family di sini bareng Kinder Joyce Montessori. Oke. Tempatnya, tempat masuknya lumayan bagus nih. Kayaknya dalam tuh lebih banyak ke kolam renang gitu ya. Kolam renang gitu. Selalu taati prokes, guys. Taati prokes. Baru ditutup pula. Lihat,
selalu taati protokol kesehatan 5M. Patuhi protokol kesehatan, guys. Stay safe. Semoga pandemik berlalu. Oke. Pintu masuk. Tenteng. 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 Wah, keren banget tempatnya, guys. Ada tempat, wih, kolam renang. Kita, oh, kita ke sebelah sini. Ayo, no. Come on to Tete Mariam. Ukai. Ukai. Ayo. Ano Mas seneng langsung dah. Wah, tempatnya bagus banget, guys. Rekomendasi buat para keluarga yang ingin jalan-jalan vacation bareng keluarganya, bisa di Pandega ini, daerah Cimahi. Tempatnya keren banget. Tuh, ada tempat bermainnya juga. Tuh, dipasang dulu tuh. Pokatnya dipasang dulu sama tetenya. Ilman. Tuh, dadenya tuh, teman-temannya tuh lagi persiapan main tuh. Namanya ada, tapi masih dipakai. Masih takut mati pakai kata. Itu main apa ini teh? Ini teteh siapa namanya? Kakak Madina. Itu apal ki teteh Sabina tuh. Ini seru banget ya. Lagi main babo. Iya sih. Ini mams-mamsnya pada kemana ini? Oh, ini mams-mamsnya nih. Yang warna biru. Tertian mana? Wih, keren. Ini mams biru. Itu buka dulu katanya tuh. No, ada apa itu, No? Wow, tuh lagi pada menikah tuh. Oh, loncat. Tuh, Mahira sama Michael dapat ikan. Tuh itu udah masuk ke ikannya nih. Udah pindah pos yuk. Udah pindah. Ikan. Tuh, kolamnya bagus-bagus ya. Seimbangin. Ayo, bisa Ilman. Ya, geser. Nih, ambil. Ya. Lihat. Lihat ininya, lihat talinya yang bawah. Nih, ada buaya. Anu, ada buaya, No. Ya. Tangkap buaya enggak? Tangkap. Tatut buaya. Ada buaya, Pu. Ayo deh, ada buaya. Oke, guys, kita sudah di dalam di wilayah taman bermain Pandega Edu Creation. Jadi Pandega Edu Creation ini adalah taman bermain yang memang dikhususkan untuk tempat bermain bagi anak-anak umur 3-6 tahun. Bisa dipakai untuk studi studi tour ya, untuk para sekolah-sekolah playgroup
ataupun PAUD, karena memang di dalamnya itu terdapat beberapa permainan-permainan edukatif interaktif untuk para anak-anak umur 3-6 tahun guys. Jadi kalian yang punya anak-anak kecil juga umur 3-6 tahun bisa diajak bermain ke sini, karena banyak sekali permainan-permainan yang bisa kita ajak untuk anak-anak kita bisa lebih aktif dan bisa untuk memacu lagi kreativitas anak-anak dalam melalui bermain lewat taman bermain Pantega Edu Creation ini guys. Ada lubang. Ayo Mika, ayo. Lihat Mika aja bermain di sini. Halang rintang ya. Wah, ih pinter, coba masuk lagi. Wah, masuk lagi. Angkat kakinya. Angkat kakinya. Lewati. Salah. Ya. Lihat kan, tempat bermainnya sangat bagus banget dan bisa dipakai benar-benar untuk mengasah kreativitas serta keaktifan anak-anak teman-teman semua yang bisa dilakukan di tempat bermain Pandega Edu Creation ini guys. Jadi untuk kalian tunggu apa lagi? Ayo ajak anak-anaknya ke sini dan bisa bergabung dengan kelompok bermain Kinder Joy Montessori. Oke. Tetap tonton terus di channel SH7 Jalugaros dan Alpha Techno. Oh my god. Next singa. Ini buat teman-teman di TK Gemilang juga bisa ngajak para siswanya ke sini. Kemarin kita sempat berjalan-jalan jalan-jalan edukasi ke Museum Geologi, dan untuk teman-teman TK Gemilang juga bisa diajak ke sini nih, karena cocok banget nih tempatnya, sangat edukatif juga. Jadi untuk kalian bisa juga mengajak juga teman-teman atau para moms dan pap semua yang punya anak umur 3-6 tahun bisa mengajak ke taman bermain Pandega Edu Creation ini. Ada lubang guys, kita mau nyoba masuk nih. Bah, kita mau nyoba masuk bah. Gak bisa jongkok gitu. Oh iya. Kok bisa? Bisa. Takut nyangkut, eh. Bisa sih lewat sana. Coba apa di sana bah? Oh guys. Keren juga ya. Wah, gile. Wah. Ternyata bisa jadi wahana untuk orang tua yang bahagianya kurang di masa kecil ya. Waduh guys, gila. Lubangnya kecil banget, jadi perlu nunduk banget. Tapi kalau untuk anak kecil, kayaknya bakal seneng banget nih main di sini guys. Abah mau nyoba? Buahnya belum jadi. Lagi. Oh, lagi dibuat. Ini apa Ki? Mana bunganya? Ih, warna hijau. Apalagi suka warna hijau ya? Nabina foto juga sama mama, yuk. Foto sama mamanya. Mana mamanya? Kasih ini. Lihat bawah. Ayo, masuk ini. Dedek Ibu. Sudah. Mau warnai baju, no. Tuh, anak. Sesi mewarnai baju. Yuk orang-orang belajar. Bobanya nang ikan. Airnya, airnya harus yang bersih ya. Bentar. Demikian. Ada satu dulu, jangan langsung lima jari. Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Nana mau enggak? Satu aja tangannya. Sok. Ayo, kakak mau warna apa? Iya ini biru, sok ambil kakak. Tambah lagi. Ya. Ada satu jari titik-titiknya. Ada warna satu jari saya. Iya, Ana mau? Mau? Enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa. Sok kakak lanjutin lagi. Kakak lanjutin lagi ya. Lanjutin lagi kayak merah, Kak. Nah, lanjut terus. Bikin Sofia aja, Kak. Deh, bikin tulis Sofia di atas gitu. Ambil lagi nih catnya, Nak. Merah ambil. Ambil lagi, Kak.
lagi cek ya. Yang biru ada yang banyak. Ambil yang warna. Kan takut jatuh, Nak. Diam di sini, Nak. Enggak akan bisa, Ba. Oh, Nak, apa, Ba? Dan infonya. Sementara. Coba. Ya, itu bisa. Itu bisa. Nih kayak gini Baba nih, lihat. Tuh, no. Tuh, no. Tuh. Tuh. Iya, sini no. Sini no, sini no, bro. Lagi, lagi. Ya no pai. Jadi ini dia kolam renang, guys. Jadi di sini ada 3 kolam renang. Yang pertama adalah kolam renang untuk umur 2 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah kolam renang yang umur 6 sampai 10 tahun. Kemudian yang paling besar yang di sana itu adalah kolam renang untuk dewasa. Jadi kalian bisa milih sesuka hati kalian, guys. Tuh, lihat guys, anak-anak umur 2 tahun sampai umur 5 tahun bisa main di kolam kecil ini, guys. Lihat, anak pada senang main di sini. Dijamin teman-teman juga yang ingin membawa anak-anaknya ke sini pasti happy dong.
karena Kiano di sini udah kedinginan guys, jadi kita langsung aja udahan mandinya guys. Habis ini kita bilas deh bareng Kiano. Di sini Kiano kaget banget sama semburannya air bilasan guys, tapi dia malah seneng tuh. Nah guys, kurang rasanya kalau kita datang ke kolam renang kita nggak nge-review dulu kolam renang yang dewasanya guys. Jadi di sini kita mereview kolam renang dewasanya guys. Tuh lihat airnya bening banget guys, enak banget dan cocok bagi kalian yang ingin renang di sini bersama teman-teman dan keluarga. Nah, itu tadi guys adalah vlog Happy Family bersama kelompok bermain Kinder Joy Montessori. Jadi, untuk kalian yang tertarik bergabung dengan kelompok bermain Kinder Joy Montessori, kalian bisa langsung gabung aja guys. Nanti ada infonya di link deskripsi ya. Thank you teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Oke, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.